Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana bi rahmatika ya rahman rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi di dalam kuliah online, rakaman kuliah online Masjid Sarjana Utama. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal yang mana Allah Taala berikan kepada kita kesempatan, kesempatan, peluang dan ruang untuk kita terus berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dapat beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dapat kita berada di dalam majlis ilmu yang diadakan walaupun secara rakaman. Masya-Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambillah peluang selagi mana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambah lagi nilai insani kita ni dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Selain daripada apa, kita mengambil ibrah-ibrah daripada para asatizah yang berkongsi ilmu dengan kita. Kita ambil manfaat daripada mereka. Tuan-tuan muslimin, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dan alhamdulillah, insyaAllah pada petang ni, rakaman pada petang ni, pagi hari ni, insyaAllah kita akan sambung balik dalam kitab kita Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata dia apa? Dalam matan dia, dia sebut pada kita, wasu'u zanni billah wa bi'ibadillah wa takzibi wa takzibu bil qadri. Masya Allah, satu matan yang ringkas untuk kita faham, iaitulah wasu'uzzanni, iaitu berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Padahal orang mukmin itu harus selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita bertaubat daripada dosa-dosa kita, dan juga mengharapkan berusaha ataupun berikhtiar, masya-Allah. Itu yang sepatutnya. Kan, dengan ujian yang Allah Taala beri kepada kita, Allah Taala duga kita dengan apa? Hari ini pandemik, dengan pelbagai penyakit yang lain, yang fokus utama kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pandemik, endemik bahkan orang sebut. Allah Taala uji kita dengan penyakit ni, dengan virus ni. Allah Ta'ala nak tengok kita sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita dengan apa? Takdir. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada disebut juga dalam matan ni, wa bi'ibadillah wa takzibi wa takzibu biqadri. Iaitu kita mendustai akan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Inilah takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Berada di dalam keadaan kita ni dengan apa? Dengan COVID, dengan COVID-19. Kalau kita tak duduk dengan COVID-19 pun, ada lagi virus-virus lain yang berbahaya pun pada kita. Maka masya Allah, ambil peluang bila Allah Ta'ala uji ni, uji penyakit ni dengan apa? Dengan kita ikhtiar, berusaha merawat penyakit kita, mencegah penyakit kita. Pelbagai ikhtiar yang disarankan oleh kerajaan, kan, antaranya vaksin, antaranya apa, kalau tak ada urusan-urusan penting di luar, duduk rumah diam-diam, masya-Allah.
Kan, kalau apa, jaga makanan, jaga pemakanan, banyakkan makan apa, sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, multivitamin, makan makanan sunnah, masya Allah. Kan, saya kira ini antara hikmah bila Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala datangkan COVID kepada kita. Mungkin sebelum pada ni, anak kita, kita bahkan susah nak makan buah-buahan, nak makan sayuran, nak makan vitamin dan sebagainya. Hari ini kita jadi peka. Kan, nak makan makanan sunnah susah. Nak spray habatus sauda atas muka, oi susah dulu kan. Ha, bila datangnya pandemik, kita dah jadi ambil semua makanan-makanan sunnah. Kita ambil buah-buahan, makan vitamin dan sebagainya. Menjadikan apa? Tubuh badan kita semakin baik, semakin sihat. Ha, makin kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ha, itulah yang kita kena ambil perkara, ambil tahu, ambil cakna dengan apa, supaya kita ni jangan lagi bersangka buruk dengan takdir Allah, bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada setiap hikmah, setiap kejadian, setiap perbuatan Allah Taala tu, setiap takdir Allah Taala tu ada pelajaran yang kita kena ambil, ada istifadah yang kita kena kena belajar daripada dia. Baik, yang keduanya, bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia menjelaskan kepada kita apa? Wa bi ibadillah, iaitu jangan kita bersangka buruk dengan apa? Hamba-hamba Allah, iaitu bersangka buruk dengan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Allah taala sebut apa? Firman Allah taala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Kata Allah, hai orang beriman, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu, jauhilah kamu daripada zan, bersangka-sangka. Kerana sesungguhnya tindakan prasangka itu adalah merupakan suatu dosa. Adalah merupakan suatu dosa kepada kita, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, sambungan ayat dia. Ni perintah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lah jangan kita apa, berprasangka, menjauhi prasangka daripada kehidupan kita. Masya-Allah, kita boleh ambil satu pengajaran orang viral dalam medsos tentang apa, satu berlaku banjir lumpur di KL saya rasa. Orang viral kan, boleh cuba carilah bagaimana di tanah berlaku banjir di tanah perkuburan. Satu kubur ni selamat daripada lumpur, bersih, cantik. Tapi keliling dia tu, kita nampak gambar tu kotor. Jadi orang pun kongsi, anak beranak dia macam tu lah, mungkin sahabat dia, dia sebut apa, arwah ni waktu mana dia hidup, dia tak suka bercakap hal-hal yang buruk tentang orang. Dia tak suka bercakap hal-hal yang buruk tentang orang, bersangka-sangka buruk. Tak suka bergaul dengan orang yang macam ni, yang negatif, tak suka. Kan, masya-Allah, Allah Taala angkat darjat. Satu tuan-tuan, satu pengamalan arwah ni yang ada dalam Al-Quran dia amal. Kan, banyak lagi yang lain. Cuma ni satu benda yang Allah Taala buktikan kepada kita, kan, tentang zan, tentang sangka buruk ni jauhi. Maka apa yang Allah Ta'ala bagi ni antara salah satu kemuliaan. Kan, kalau mungkin orang yang tengok biasa tu, mungkin ada halangan ke, masya-Allah tuan-tuan. Kan, kalau orang macam ni apa, tanda hati dia apa, hati dia buta, Allah Ta'ala butakan hati dia untuk apa? Untuk melihat hikmah, hikmah-hikmah setiap kejadian. Ni disebut di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Qalbun Salim. Kan, disebut di dalam kitab Qalbun Salim yang disyarah syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Qalbun Salim syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Tu. Masya-Allah. Nah, kita ambil perhatian. Beramal dengan satu, satu benda. Kan, hak yang lain tu pastinya kan, antara hak yang menjadi rutin harian manusia ni. Antaranya apa? Kita selalu bersangka-sangka. Tengok orang tu keluar jemur baju, dia kata, lintas terus. Tengok orang tu naik basikal, dia lintaskan terus. Kan? Dah gemuk sangat dia tu, lemak dah banyak tu, penyakit tu, pun nak naik basikal. Sebelum ni ajak, tak nak join. Kan? Sangka buruk.
Sebab tu kita diajar supaya apa? Bersangka baik. Bersangka baik. Sebab tu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab dia sebut, janganlah kamu berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali prasangka yang baik. Kecuali husnuzan. Dan hendaklah kamu selalu membawa perkataannya kepada prasangka-prasangka yang baik, zon yang baik-baik. Dan maka kita ambil sebagai pengakhiran kita pada petang ni, kita ambil satu kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, disebut pada kita tentang apa? Hanya lidah yang mahu berdusta dan juga berbohong. Hanya lidah yang mahu berdusta dan berbohong. Namun pandangan mata, hayunan kedua tangan kita, langkah kedua belah kaki kita, pergerakan tubuh badan kita menafikan apa yang diucapkan oleh lidah kita. Kan? Mudah-mudahan menjadi suatu renungan buat kita dan menjadi suatu pengajaran apa yang saya kongsikan pada petang ni, mudah-mudahan. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, terlanjur dalam perbicaraan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, memaafkan saya dan kita semua dimaafkan, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ulang, jangan kita selalu untuk bersangka buruk kepada orang lain, banyakkan kita bersangka baik. Mudah-mudahan Allah Taala hidupkan hati kita, Allah Taala jaga hati kita, sedara se-Islam kita, mudah-mudahan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.